Yang nggak ingin macet-macetan, kami ajak Anda jalan-jalan di dalam kota, bermain sambil belajar mengenal satwa air bersama Nadirah Ali. Ini Nadirah, bagaimana keseruan di sana Nadirah? Saudara, tentunya di sini seru banget ya Ocean Dream Song Putra Ancol. Ini terlihat juga dari tribun penonton yang penuh ya sama pengunjung tentunya. Terus juga antusiasme untuk bisa berkomunikasi langsung, pegang-pegang lumba-lumba ini juga banyak banget yang antusias. Dan padahal ya Nabil, di luar sana ini sedang hujan ya. Dari sekitar pukul 9 tadi saya sampai, ini berkali-kali diguyur hujan. Tapi ternyata wisatawan ini tidak surut ya semangatnya. Mereka tetap datang untuk berwisata di Ocean Dream Samudra Ancol. Karena lokasinya juga ini semi outdoor ya. Jadi pengunjung tidak perlu takut untuk kehujanan karena ini tertutup. Dan juga Nabil dan juga saudara, memang tidak heran ya kalau Ocean Dream ini jadi salah satu pilihan favorit pengunjung. Karena di sini ada banyak sekali atraksi yang bisa dinikmati. Beberapa di antaranya ini adalah atraksi lumba-lumba, singa laut. Di sini juga ada kolam ikan air tawar dan juga air laut. Dan tidak hanya hewan laut, tapi juga ada taman yang berisikan berbagai jenis burung. Nah, untuk Nabil dan juga saudara nih yang ingin berkunjung ke sini berwisata, ini bisa banget karena bukan hanya atraksi-atraksi yang menarik aja nih yang bisa dinikmati, tapi juga ada harga spesial yang bisa dinikmati, tapi khusus untuk perempuan nih hingga tanggal 10 Maret nanti. Di hari kerja Senin sampai Jumat ini harganya hanya Rp55.000 dari harga biasa Rp85.000, dan juga hari libur nih seperti hari ini perempuan-perempuan nih bisa ke sini dengan harga Rp55.000 saja. Dari harga normalnya Rp85.000. Nah, memang Ocean Dream Samudra Ancol ini merupakan edutainment theme park yang punya banyak wahana edukasi tentunya. Dan sangat sayang kalau Nabil dan juga saudara lagi liburan gini nggak kesini nih, karena banyak banget atraksi yang bisa dinikmati. Kalau udah selesai berwisata ke Ocean Dream, bisa mencoba juga wahana-wahana lain yang ada di Ancol. Nabil, kembali ke studio.